yang dipindah pada tahun 1983 mengenakan hukuman mati mandatori. Mahkamah tidak mempunyai pilihan melainkan mengenakan hukuman mati. Ketahuilah, mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952, takrif pengedaran dadah meliputi kegiatan membuat, menjual, menyimpan, mengimport dan juga kegiatan-kegiatan seperti berikut: mengekspor, mengurus, mengangkut, membawa, menyembunyi, menghantar, membekal. Jika anda dijumpai dengan kurang dari 15 gram heroin atau kurang dari 1 kilogram candu massa atau kurang dari 200 gram ganja, anda boleh dikenakan hukuman maksima penjara seumur hidup. Dan juga anda akan disebat dengan rotan tidak kurang dari 6 kali sebatan. Dan jika anda dijumpai dengan 15 gram atau lebih heroin, 15 gram atau lebih morfin, 15 gram atau lebih campuran heroin dan morfin, 1 kilogram atau lebih candu mentah atau candu massa, 200 gram atau lebih ganja, anda akan dianggap di sisi undang-undang sebagai pengedar dadah, dan jika anda didapati bersalah, akan dihukum gantung sampai mati. Awas, mengedar dadah adalah satu kesalahan yang paling berat di sisi undang-undang. Hukuman yang menanti anda adalah maut. Jauhilah diri anda dari dadah.